inilah aneka kerajinan tas yang terbuat dari barang bekas, hasil karya ibu-ibu di Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ibu-ibu ini membuat tas cantik dengan bahan dasar gelas plastik bekas minuman kemasan. Cantik dan turut serta melestarikan lingkungan, itulah kata yang tepat dalam menggambarkan kerajinan unik ini. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Gelas plastik bekas dipotong dan diambil bagian lingkaran ujungnya. Setelah dibersihkan, kemudian satu persatu lingkaran dirangkai dengan tali sesuai pola yang diinginkan. Mayoritas kerajinan yang dibuat ibu-ibu ini adalah model tas wanita, di mana pemasarannya dilakukan secara online. Selain Klaten, konsumen berasal dari berbagai kota besar seperti Jogja, Solo, Jakarta, hingga Banjarmasin. Untuk satu buah tas dibanderol dengan kisaran harga Rp120.000 sampai Rp200.000 per tasnya. Pembuatan kerajinan tas dari barang bekas merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tim penggerak PKK tingkat desa. Diharapkan dari usaha tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian rumah tangga anggota dan juga melestarikan lingkungan.